sekarang kita lagi rapat, jadi kita briefing dulu gimana nanti acara ke depannya. Sekarang saya lagi rapat, ikutin terus kegiatan saya dan yang lainnya. Eyo, sekarang kita mau berjalan menuju. Emang gue nyawa nggak masuk. Vlog ya, kamu di belakang saya. Oh, Oke. Rapat sudah selesai, makan juga sudah. Sekarang kita ke tempat. Ini nggak tahu, saya lupa. Ada tulisannya kok. Itu yang itu kan? Ini WiFi. Kok itunya di itu? This is Fatah. Kogan kan? Betul kan man? Yes. Lihat kabel listriknya. Ya, sekarang kita sudah. Oke, kita akan menuju ke tempat peristirahatan. Sekarang kita akan kaulat. Yuk. Ayo, come on, baby. Ya, jadi kita akan lanjutkan acara di sana. Ke aula. Ini apa sih, Kak? 86. Oke, karena hujan, sekarang kita menuju tempat yang beratap supaya tidak kehujanan.
Kegiatan hari pertama selesai, lalu kita lanjut ke hari kedua. Dan ini dia kegiatan kita di hari kedua. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3. Video setruk. Hai semuanya, ini kami UKM CMC. Udah gitu aja. Oh udah mas. Hah? Kelan saya enggak ada temennya nih. Aduh kasihan. Jawa Barat tetap beber. Jadi sekarang kita mau keliling-keliling karena tempatnya luas, kita akan keliling. Mbak sendiri aja mbak? Iya, sudah biasa sendiri. Sekarang kita akan mulai turun ke bawah dan ternyata tempatnya luas. Kita akan lihat-lihat di sekitar, ada Mas Rahman di sini. Kita sekarang lagi melakukan kegiatan hiking sama anak-anak CMG. Oke. Dan sebentar lagi kita akan apa? Sebentar lagi pulang, men. Oh iya, pulang. Ya, jadi ini adalah acara terakhir kita. Jalan-jalan dulu mengelilingi tempat yang ada di sini. Kita akan lihat ada tempat apa saja. Oh, di sana ada outbound ternyata. Ya itu dia. Coba kalau gue naik outboundnya gratis ya. Gue naik. Gratis bayar? Bayar ya? Bayar. Oke, ternyata bayar. Oke, kita akan lihat lagi tempat lain. Yuk. Jadi di sana ada bumi perkemahan. Kita jalan. Jadi di sini kita mengadakan acara selama satu hari, satu malam. Banyak ikan kecil. Oh, kita lanjut lagi. Yang di belakang masih foto-foto. Di belakang. Biarkan saja. Nanti dia nyusul sendiri. Jadi tempat di sini luas, sangat luas. Bagi kalian mau kesini, silakan langsung saja datang ke sini. Di Resort Prima Sangkanurip. Dari Cirebon jaraknya berapa menit? Kalau dari Cirebon? Dari Cirebon paling 30 menit. Menit. 30 jam menit. Jam berapa ya? 30 menit paling. 30 menit. Kecepatan 100. kecepatan berapa ya? Ya 30 menit lah, 30 terus jam lah. 30. Lumayan. Kalau nggak macet ya cepat. Tapi kalau macet bisa sejam. Tiduran, Cak. Hai. Tadi tiduran, Cak. Dia lagi foto-foto di sana.
Ada yang di sana dan itu dia. Resort Prima Sangganurip. Kawasan Cilimus. Oke, karena mobilnya sudah datang, kita langsung akan pulang. Mobilnya sudah datang dan di situ. Tapi mereka masih sibuk foto-foto. Gimana kalau kita kesana aja? Ya. Kita langsung siap-siap. Kita akan prepare untuk pulang. Enak mobil. Alright. Oke, itu dia mobilnya. Cuman muat berapa orang. Jadi sisanya naik motor. Termasuk saya naik motor. Dan aduh, capek banget ini. Nah, dan tadi malam itu saya enggak nge-record karena gelap. Karena saya menggunakan action cam, makanya itu gelap. Tidak ada lightning sama sekali di sini. Oke, tapi saya punya klip rekaman api unggunnya nanti di HP. Oke, kita sudah sampai di penginapan. Itu dia. 1, 2, 3. Yang kita pakai cuma 3. Ini dia. Ada TV-nya, kasurnya bagus. Dan lumayan. Ini di atas. Jadi itu kamar mandinya di situ. Salam teknologi.